Yang berhormat Tuan Samsul Iskandar Yusri bin Muhammad Akin, Bukit Katil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Sri yang Petua. Wai luli kuli, ikat buku berlipat-lipat. Sama-sama kita berkuli demi rakyat. Soalan nombor 4. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Katil di atas soalan. Tan Sri Yang Dipertua, kerjaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sentiasa mengambil berat berhubung isu taraf hidup rakyat Malaysia masa kini. Justru dalam membincangkan isu taraf hidup rakyat, pihak kerajaan menggunakan mekanisme pemantauan Indeks Harga Pengguna IHP yang dilaporkan kepada Jemaah Kabinet dan diterbitkan kepada masyarakat umum secara bulanan. IHP digunakan untuk menyediakan satu ukuran am perubahan harga bagi bakul, barangan dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna dalam negara. Elemen-elemen yang dinilai dan dilaporkan dalam laporan IHP bulanan ini antaranya adalah makanan dan minuman bukan alkohol, minuman alkohol dan tembakau, pakaian dan kasut, perumahan, utiliti, hiasan perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah, kesihatan, pengangkutan, komunikasi, perkhidmatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, restoran dan hotel, pelbagai barangan dan perkhidmatan. Di dalam laporan tersebut terdapat perubahan indeks makanan rakyat Malaysia. Elemen-elemen makanan yang dikaji dan dinilai termasuklah beras, roti dan bijirin lain, daging, ikan dan makanan laut, susu dan telur, minyak dan lemak, buah-buahan, sayur-sayuran, gula, jam, madu, coklat dan manisan dan keluaran makanan. Indeks makanan ini bertujuan bagi memantau corak perbelanjaan isi rumah berdasarkan kategori makanan utama rakyat Malaysia. Selain itu, melalui laporan tersebut juga KPDNKK turut mengkaji perubahan IHP mengikut negeri dan kawasan. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam memahami corak perbelanjaan rakyat di kawasan bandar dan luar bandar. Di samping itu, KPDNKK juga memantau dan menyediakan laporan purata harga barang keperluan pengguna dengan membuat perbandingan purata harga barangan ke atas 40 jenis barangan yang terpilih daripada 400 jenis barangan keperluan pengguna secara keseluruhannya. Perubahan harga dianggap ketara sekiranya peratus perubahan yang berlaku adalah melebihi 10% berbanding bulan sebelumnya. Senarai 40 jenis barang yang dianalisis adalah terdiri daripada kategori barang basah, ayam dan telur, daging, hasil laut, sayur-sayuran dan buah-buahan dan barang kering. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Petua. Tan Sri, saya walaupun daripada barisan pembangkang, saya setuju satu dasar kerajaan sekarang ni yang meringankan beban rakyat, Tan Sri. Kerana bila kita pergi pasar bawa RM50, plastik yang kita bawa tu ringan, tak berat macam dulu. Jadi saya tanya soalan ini adalah berkaitan dengan KPI, Key Performance Index. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat, adakah dalam inisiatif yang disebutkan, saya percaya indeks harga pengguna, indeks makanan rakyat dan sebagainya ini, kerajaan meletakkan satu sasaran jangka pendek, sederhana dan panjang dalam usaha untuk mengurangkan masalah kenaikan harga barang ini? Dan saya terkejut apabila menteri ataupun kementerian mengumumkan tahun lalu bahawa
Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini yang sering digunakan sebagai jalan keluar ataupun scapegoat untuk memastikan barangan dikawal, harga barang dikawal, tapi dicadangkan ingin dimansuh ataupun dikaji. Saya ingin tanya kementerian, apakah alasan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Nah, mengenai akta soalan yang kedua, saya jawabkan dulu. Mengenai akta yang dikatakan tadi, sebenarnya akta ini masih dilanjutkan. Cuma masa ini diberi tempoh kepada para peniaga. Kita beri tempoh ini supaya para peniaga berada di dalam keadaan berhemah untuk mereka memahami dengan sepenuhnya peraturan-peraturan di bawah akta ini. Dan di dalam tempoh masa ini yang berakhir, yang masih sebenarnya berlanjutan, walaupun pada asalnya dulu dimaklumkan akan berakhir pada bulan ini, esok hari, tetapi ianya berlanjutan. Di dalam tempoh ini yang kita berikan ini, pihak kementerian tidak akan mengambil tindakan kepada para peniaga yang melanggarkan peraturan-peraturan. Hanya kita berikan nasihat kepada mereka supaya memahami dengan sepenuhnya peraturan-peraturan di bawah akta ini. Itu merupakan soalan kepada soalan yang kedua. Dan mengenai soalan yang lain dibangkitkan tadi, memang pun pihak kerjaan prihatin dengan keperluan rakyat ini, terutamanya isu kos sara hidup, kerana ia merupakan salah satu agenda utama yang ingin dicapaikan oleh kerjaan. Kerjaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet mengenai kos sara hidup rakyat bagi melihat secara holistik meliputi pelbagai sektor termasuk makanan, pengangkutan, perumahan dan infrastruktur. Dalam hubungan ini, terdapat 3 jawatan kuasa yang telah ditubuhkan bagi meneliti, membincang, membuat keputusan dasar terhadap tindakan yang akan dilaksanakan baik di peringkat kementerian dan nasional umumnya. Jawatan kuasa yang dimaksudkan adalah pertama, High Level Committee HLC mengenai kos sara hidup yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Jawatan kuasa yang kedua, iaitu jawatan kuasa kabinet menangani isu kos sara hidup yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga. Dan yang ketiga, jawatan kuasa kos sara hidup peringkat kementerian KPD-NKK yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri KPD-NKK sendiri. Sekian, terima kasih.